kesedihan itu adalah sesuatu yang normal, yang biasa dialami oleh orang. Tapi apa yang tak biasa adalah bagaimana seseorang itu memberi reaksi terhadap kesedihan yang dialami. Ada orang yang menjadikan kesedihan itu sebagai suatu ilham dan inspirasi untuk dia berkarya. Kemudiannya karyanya itu menyentuh hati-hati di luar sana. Ada orang yang menjadikan kesedihan itu sebagai suatu batu loncatan untuk dia berjaya dengan lebih jauh lagi dalam hidup. Ada yang menjadikan kesedihan itu sebagai suatu pembakar semangat untuk dia keluar bekerja mencari rezeki dan terus menerus menunjukkan contoh dan inspirasi yang baik kepada orang lain. Saya nak semua orang sedar bahawa kesedihan yang Allah beri itu adalah suatu anugerah dan bukannya musibah ataupun bala yang ditimpakan ke atas kita. Kesedihan adalah suatu kekuatan ataupun suatu ujian yang Allah beri untuk menguatkan hati kita. Sebab lepas kita sedih, lepas fasa bersedih itu berlalu, akhirnya kita nampak bahawa semua yang terjadi ni ada sebab dia, ada hikmah dia, dan barulah kita faham kenapa Allah izinkan kita merasa sedih itu. Bayangkan kalau kita tak pernah rasa sedih, kita takkan pernah tahu macam mana rasanya tersungkur di jalanan. Kita takkan pernah tahu macam mana rasanya merayu pada yang tak sudi, tiba. Jadi saya nak mengingatkan diri sendiri juga dan kepada semua bahawa jadikan kesedihan itu sebagai minyak gasolin yang menyalakan pelita di malam hari yang dapat akhirnya menerangi kehidupan kita selama-lamanya, insyaAllah. Jangan bersedih, dan kalau pun bersedih, habis fasa bersedih itu, teruskan menjadi kuat.